Sejak hari kedua Lebaran, para pengrajin ketupat di Jalan Patimura Kota Kediri ini selalu sibuk mengerjakan pesanan ketupat milik warga. Dengan terampil dan cekatan, satu persatu janur disusun menjadi sebuah ketupat yang rapi. Meski masih dalam situasi pandemi, namun penjualan ketupat di Hari Raya Idul Fitri tahun ini tetap tinggi. Menurut pedagang, selama dua hari berjualan, lebih dari 1.000 buah ketupat telah laku terjual. Pendapatan 500 ribu hingga 1 juta rupiah pun mampu dikantongi para pedagang. Diperkirakan, permintaan ketupat akan terus meningkat hingga Lebaran hari ke-7. Produksi 12 Oktober. Itu kalau dibuat ketupat berapa Bu totalnya, Bu? Totalnya 1.200. Itu laku semua ya, Bu ya? Iya, sudah. Harganya 1.200. Berapa, Bu? Ya, ada yang 15, ada yang 12,5, ada yang 10.000. Meski permintaan tinggi, namun harga jual ketupat ini tetap sama, yakni berkisar antara 5 hingga 10.000 rupiah per buah. Untuk menarik minat pembeli, para pengrajin juga membuat berbagai jenis ketupat dengan ukuran kecil hingga sedang. Wiranto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.